Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Chanbar Bukatin. Pada sore hari ini Chanbar berada di Desa Cikawung. Ini adalah lanjutan babak pertama antara Afkir FC U35 plus melawan Diong FC di Stadion Cikawung. Saksikan. Jangan lupa subscribe. Matur nuwun, sukses dan sehat selalu. Jangan lupa olahraga dai. Perlu Anda ketahui, sore hari ini yaitu Diong dari Pandansari Kecamatan Aji Barang berhadapan dengan Afkir Karang Lewat. Kedudukan 2-0 Afkir unggul atas Diong dari Pandansari, sementara kuasai bola nomor punggung 8 satu saja ke tengah. Di sana berbenturan dengan penjaga gawang, sementara pelanggaran dilakukan oleh pemain Haris atau Karji ini, sementara tendangan pendek saja sudah dilakukan oleh pemain Afkir. Umpan karusik ke sebelah kiri yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 masih kuasai bola. Agus berikan ke tengah. Salah umum tandas lagi di kaki pemain nomor punggung 8. Satu karusik ke sebelah kiri yang dilempati oleh pemain Rudy, sementara pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 21. Tendangan bebas untuk Diong dari Bandancar akan dilakukan oleh pemain Silang atau siapa di sana, nomor punggung 6. Suci rupa-rupanya masih melihat kawan keluarga sudah selaborkan atau menjaga kawan lebih cepat keluar dari sarangnya, menyiarkan sikuri pundar. Tendangan sudah lakukan lebih dari setengah, sementara kandas di kaki pemain Afkir. Masih Afkir membangun serangan lewat ini, rusuh di kulit kiri yang dilakukan oleh Bine Siswanto, sementara kandas di kaki Agus. Masih Agus menerima bola, masih Agus lihat kawan berdiri lepas, pendek saja ke belakang ke arah pemain nomor Nafina, sementara sapu saja ke tengah, penjaga kawan Diong keluar dari sarangnya. Berikan saja ke arah pemain nomor punggung 7 yang ditempati oleh Kati. Masih kuasa bola Afkir membangun serangan lagi lewat Kati pemain nomor punggung 10. Bine, masih Bine kuasaan ke tengah. Satu saja oleh pemain nomor punggung 21. Pelanggaran di sana. Kartu kuning diberikan kepada pemain nomor punggung 21 dari Afkir. Tendangan bebas untuk Diong akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 7. Lalu akan melakukan tendangan, sudah lakukan angkat tinggi, sementara terobosan di sana nomor 9, penjaga kawang lebih dekat ke penjaga kawang dari Afkir. Sapu saja melanggar garis tengah, sundul bola oleh pemain tengahkan dari Diong, sementara tidak ada kawan berdiri bebas. Rektor ke arah pemain nomor punggung 21 yang ditempati oleh masih kuasa bola Afkir. Afkir berikan pendek saja karena 21, satu saja karena pemain nomor punggung 28, atau 22 kuasa bola. Anto kuasa bola, terlalu cepat lagi bola keluar meninggalkan lapangan. Kuasa saja di bagian pertahanan dari Diong. Tendangan akan dilakukan oleh pemain belakang Diong, sudah lakukan angkat tinggi Diong. Satu saja kurang sempurna, satu lagi nomor 14. Tundul bola oleh pemain nomor punggung 22 Anto. Masih Anto berikan cara nomor punggung 8, masih di sana mengejar bola. Pendek saja ke nomor punggung 4. Masih kerjasama pemain-pemain Afkir, sementara kuasai bola Anto. Masih Anto pendek saja berikan kepada pemain Nabil, sementara kuasai bola umpan terobosan. Satu saja oleh pemain belakang dari Diong, sementara Diong masih bisa menguasai di duduk sudah masih kuasa bola Diong. Umpan bola terobosan ke arah nomor punggung 9 yang ditempati oleh Wahyono. Satu saja bola oleh pemain belakang dari
Hampir banget luar meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Triong akan dilakukan. Sudah lakukan angkat tinggi karena nomor punggung 7 yang ditempati oleh Galuh. Masih Galuh, sapu saja. Nah, dengan nomor punggung 11 di sana, bagaimana trekpon nomor punggung 11? Sapu saja bola! Masuk saudara-saudara, sapuan dari nomor punggung 11. Larim atau siapa di sana merubah kedudukan menjadi 2-1 sementara unggul akhir dari Karang Luas atas Gliong untuk sementara kedudukan 2-1. Jangan lupa untuk besok sore yaitu kesebelasan Romusa akan berhadapan dengan KKFC Wangon. Barang Romusa dari Abdi Barang akan berhadapan dari pergantian pemain nomor punggung 5 dari Tiong FC nomor punggung 8 masuk. Dan lepas untuk sebelasan Leong dari Pandan Sari sudah lakukan pendek saja berikan cara pemain nomor punggung 11 atau 21 masuk kami masih berebut bola akhir sapu saja bola sementara kami lihat tampak bersahabat sekali di antara pemain Leong dan pemain umpan terobosan cantik sekali nomor punggung 11 masih mengirim bola bagaimana di sana contek saja contekannya terlalu tinggi di atas Mister Gawang Leong. Masih kick off jaga bola akan dilakukan oleh pemain belakang Biong. Ancang-ancang sudah lakukan pendek saja pergantian langsung dulu umpan mereka nomor 14 saja bersapu saja terus ke belakang kanan yang ditempat oleh Imam atau siapa di sana masih terbuka bola nomor punggung 3 yang ditempat oleh Aris masih Aris suasana di bola Aris umpan orang nomor punggung 6 umpan teropos dan tundul bola oleh pemain Aftir sementara Aftir masih kuasa bola membangun serangan melambil garis tengah nomor punggung 14 kuasa bola menduduk di sana sapu saja dua orang berdiri tidak berani mengejar si kulit pudar karena posisi sudah di belakang pemain-pemain Dion sementara jaga gawang dari Dion masih menimang bola. Bagaimana siapa diakhirinkan? Sudah lakukan. Sampai dari tengah sundul bola oleh pemain Afsir ada nomor punggung 7 dari Tiong kuasa bola. Nomor punggung 9 terikat. Terjatuh di sana nomor punggung 8. Masih kuasa bola. Afsir masih membangun serangan. Umpan terobosan salah. Umpan kandas lagi di kaki pemain. Dion masih itu akhir masih kuasa bola akhir berikan ke belakang sapu saja nomor 14 umpan terobosan bagaimana di sana lepas dari jebakan offside pemain-pemain belakang dari Dion sementara kuasa bola lagi masih cepat sekali mengejar bola akhir berikan pendek saja 14 masih sendirian di sana kiri bola umpan terobosan berhasil dihentikan oleh pemain nomor punggung hingga dari Anto atau siapa di sana cepat sekali sapu saja bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan di dalam akhir akan melakukan lemparan kepada siapa dia kirimkan ada nomor punggung dalam Agus sapu saja bola masih ada di sana akhir kuasai bola umpan pendek para Agus memang sapu saja ke tengah ada nomor punggung 21 masih tersebut ternyata pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor punggung nomor punggung 14 dari jongkok sebelah berikan cara nomor punggung 6 yang dilepati oleh pemain Sudir masih Sudir kuasa sebelah sapu 4-4 ada nomor punggung 8 di sana masih sendirian umpan dari cara nomor punggung 8 bagaimana di sana terlalu lama mengejar bola sementara kuasa bola lagi dia nomor punggung 6 umpan terobosan lagi ternyata dihadang oleh pemain nomor punggung 14 dari Afti masih Afti 2 sebelah sapu saja sundur bola kurang sempurna ada nomor punggung 3 di sana masih kuasa bola Aris masih kuasa bola berikan cara nomor punggung 6 Aris
Haris masih bawa bola, umpan ke tengah dan nomor punggung 11 bagaimana di sana masih umpan ke belakang. Ah ternyata salah umpan tanda sikap teman-teman belakang dari Afir, masih Afir bawa bola, berikan pendek lagi ke arah nomor punggung 3 di sana rela terusuk ke belakang kiri, umpan lagi arah nomor punggung 10, umpan terobosan cantik sekali lepas dari kawas pemain pemain belakang, masih sendirian di sana, masih menyerbu bola, bola menyodorkan bola masuk ke gawang dari Gion. Adnan rupa-rupanya yang berjibaku melakukan meribar bola dan menendang bola ke arah gawang dari Gion. Rubah kedudukan 3-1 untuk sementara unggul Afir atas Siong. Sementara bola sudah berkulit nomor punggung 9 masih kuasa bola. Berikan pendek lagi karena nomor punggung 7 masih kuasa bola. Jawa di sana satu-satu. Umpan terobosan kaki sekali ada nomor punggung 9. Ah, bagaimana di sana masih kuasa bola menjaga kawan. Satu saja bola. Bergesa-gesa masih kuasa oleh pemain-pemain Afir. Masih Afir kuasa bola. Umpan pendek terus ke sebelah kiri. Yang ditempat oleh nomor punggung 12, aku sadar oleh nomor punggung 28 yang ditempat oleh Suswanto, Suswanto nomor punggung 10, masih kuasa nomor punggung 10 yang berada ngapinya, masih ngapinya kuasai bola, lagi masih membangun serangan, Afir nomor punggung 8. Umpan terobosan lewat lini rusuk ke sebelah kiri, masih kuasa bola berikan ke nomor punggung 17, wah biarkan saja posisi, sudah berada di belakang pemain-pemain dari Dion. Terjebak kurang proses yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Dion. Sementara tendangan bebas untuk Dion. Main belakang ancang-ancang kepada siapa dia kirimkan. Masih belum satu saja. Lampau dari setengah tunggu bola ke tendangan nomor punggung 11 yang dilakukan oleh Yarin. Warin masih belum satu. Ah, berikan pendek nomor punggung 8 yang ditempati oleh pemain Lukito. Masih Lukito. Ah, andas lagi dikasi pemain siapa di sana. Umpan terobosan. Ah, ternyata hakim kedua di sebelah timur mengacungkan benderanya. Pemain lawan Lukito atau siapa di sana terperangkap offside. Dan bebas untuk Dion akan dilakukan oleh pemain belakang dari Dion. Sudah lakukan angkat ke ah, diserobos saja dari belakang. Sementara ada babak pertama telah usai sejak kedudukan sementara 3-1 unggul Afir atas Dion. Dan jangan lupa saudara-saudara untuk esok sore yaitu Rombusa FC dari Haji Barang akan berhadapan dengan Kata FC dari Kota Wangon. Perlu Anda ketahui saudara-saudara, pertandingan sepak bola ini di sore hari ini dalam rangka Ramadan Cup yang ditutup oleh PT Pancuran Emas. PT Pancuran Emas yang beralamat di Jalan Rabak, Desa Sikabun. Menjual sepiteng, biofina, rumah, dan lingkungan. Mesin bebat air minum, isi ulang.